Tahun politik 2014 sudah di depan mata. Sosok pilihan pemimpin bangsa ini sudah menjadi pembicaraan publik. Hasil survei Litbang Harian Kompas yang dipublikasikan hari ini memunculkan sosok pilihan publik yang kemungkinan bertarung pada pemilu 2014 mendatang. Lagi-lagi Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, melejit di puncak hasil survei. Joko Widodo memperoleh elektabilitas sebesar 32,5% pemilih, mengungguli Prabowo Subianto yang memperoleh 15,1% pemilih dan atasan di tubuh partainya sendiri, yakni Megawati Soekarnoputri yang hanya memperoleh 8% pemilih. Menanggapi hal ini, lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memilih lebih fokus bekerja sebagai gubernur dan meminta tidak diganggu dengan sejumlah hasil survei. Saya sekarang ini masih konsentrasi bekerja di Jakarta. Kalau urusan-urusan yang berkaitan dengan 2014 ditanyakan ke Ibu Ketua Umum. Saya konsentrasi kerja, jangan mengganggu konsentrasi kerja saya. Selain Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri yang memperoleh elektabilitas di atas 5%, sosok Yusuf Kala menempati posisi kelima dengan hasil survei 4,5% pemilih dan Abu Rizal Bakri memperoleh 8,8% pemilih. Tim Liputan Trans 7.